Musiknya. Ya, pastinya seru banget. Ini emang US Turk ini sebulan dari tanggal 8 Desember sampai 8 Januari. Emang udah kita planningin jauh dari awal tahun 2023. Jadi emang punya planning pengen ngiderin US dari East sampai ke West gitu. Itu jadi woman healing. Iya, jadi aku kan emang orangnya suka nyoba sesuatu yang baru dan ekstrim ya. Karena lumayan suka hal-hal yang memacu adrenalin. Jadi kan waktu di Kanada udah nyoba skydiving, makanya pas di US aku mau coba belajar ski sama snowboarding. Tapi ternyata susah banget. Aku belajar snowboarding ya jatuh sampai 10 atau belasan kali. Jatuh, keseret udahlah. Nah, tadi pagi sebelum kesini baru dipijet. Sakit semua badan. Tapi ini jadi sampai cedera enggak itu, Kak? Apa namanya, ankle-ankle gitu kan enggak sampai cedera karena udah diajarin cara jatuhnya kan untuk supaya perut kita harus bantu angkat, jadi kita udah ngerti teknik-teknik buat jatuhnya. Dan biasanya aku percaya sama diri aja, jadi jangan takut-takut. Jadi saat jatuh, saat keseret, atau saat tiba-tiba kehempas, gerakin aja badannya, jadi jangan ditahan-tahan supaya gak menimbulkan cedera. Jadi momen healing kamu gak sih, Milo? Liburan kemarin, termasuk kemarin mengunjungi penjara sendiri, itu ngide dari mana, Milo? Jadi aku tuh kadang-kadang lagi liburan emang suka berpetualang ke tempat yang unik-unik ya. Nah, kemarin aku emang ke penjara Alcatraz, salah satu penjara yang paling horor dunia. Dan di sana kayak ngelihat masuk sampai ke dalamnya, suasananya bener-bener kayak dingin, terus ngelihat bentuk-bentuk sel-selnya seperti apa, ruang-ruangannya. Itu sih kayak pengalaman yang seru dan enggak terlupakan banget. Wish untuk ulang tahun yang terbaru. Wish di umur baru. Oke. Karena kemarin pas ulang tahun aku nggak di Indonesia ya. Jadi di umur yang ke-25 ini pastinya semoga panjang umur, amin, sehat terus, bisa terus memberikan karya-karya yang terbaik, terus juga bisa berkumpul bersama orang-orang yang aku sayang, bisa membagikan banyak kebahagiaan ke orang-orang di sekitar aku. Ada resolusi spesial, ada yang spesial, ada yang garu juga. Kan aku baru banget landing tengah malam, jadi kita tunggu ya. Bisnisnya ada nggak? Tapi bisnisnya ada nggak? Bukan macam baru, Milo. Terima kasih, Milo. Terima kasih, Milo. Nggak ada ya, belum ada di Jepang ya? Satu, boleh.